like, juga komen silakan. Subscribe itu di sebelah kanan ada yang merah tuh. Oke lur, jumpa lagi tentunya masih bersama Roy Service ya. Untuk kali ini tentunya ngiklan saya, asik. Ini pas banget baru saya rakit ya. Saya langsung tes. Ini IC saya sengaja dibedain ya, untuk sub beda sama NE5532 yang ini buat LR-nya. Oke. Ini sebelumnya untuk suple seperti ini ya. Suple 12 volt ya, non CT. Ini hanya sekedar buat tes ya. Jadi saya buat seperti ini. Non CT 12 volt. Ini out dari trafo juga non CT. Ya, 12. Oke, seperti ini perangkat tambahan atau speakernya. Sub boleh pinjem karena masih belum diambil. Oke. Ini ya, kebetulan belum diambil, saya pinjam lagi buat tes sound system kamar mandi. Nah, ini LR ya, kiri kanan. Oke, seperti itu. Nah, ini kit power TDA 7377 2.1. Nah, untuk volume di sebelah sini ya. Ini volume LR-nya treble ya, atau mid-nya lah. Ini buat sub-nya, subwoofer-nya. Nah, nih. Ini saya buat iklan pun nanti seperti ini ya, yang saya jual. Ini tidak terpasang soket, juga ini. Kalau untuk ini LR-nya ini positif. Positif, ini pinggir-pinggir negatif, ini negatif ya. Nah, untuk strum sama. Ini positif. Yang ini negatif ya, kalau mau disolder seperti inilah ya. Oke. Nah, nanti saya sedikit perjelas untuk tujuan kenapa dibedain IC-nya ya, ada JRC sama NE5532. Nanti sedikit saya perjelas. Oke. Sebelum video ini dilanjut atau dites seperti biasa, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, salam sehat buat kita semuanya, sehat dan selalu sehat, amin amin ya robbal alamin. Ya. Untuk sedikit memperjelas kenapa IC dibedain, ya, padahal di PCB itu tertulis memang JRC ya 4558 itu harus dua-duanya, tapi ini saya bedain karena tujuan saya ini dibedain untuk sub tentu lebih atau terkenal lah ya, JRC 4558 tapi yang asli. Nah, ini NE5532 biasa ya, bukan asli, produk Texas nih sepertinya ya, tapi aman dipakai. Nah, kenapa pakai NE5532? Mohon maaf saya sedikit berjelas, biar suara mid atau treble nya LR lah ya, yang jelas LR gitu aja, itu lebih renyah, lebih enak. Karakternya itu lebih renyah gitu, asik, itu bahasa saya, renyah. Oke. Nah, saya mau langsung tes musik seperti ini saja ya. Ini saya mau dengerin ada berapa detik biar ini, karena saya baca atau pas nengok ke grup ada yang bilang ini suaranya ada serak apa gimana, mungkin dari komponen atau gimana bla 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 begitu, ada yang kurang bagus atau gimana. Nah, ini ada 7812 ya, IC 7812 ini untuk down ya, untuk down VCC yang tujuannya untuk suple kedua IC ini 12 volt itu saja ya. Nah, kalau misalkan adaptor yang sudah 12 volt tidak pakai ini tidak masalah sebenarnya, langsung di jumper ya, sama saja saja, hanya mungkin kadang-kadang ini antisipasi saja gitu. Jadi ini langsung jumper juga nggak apa-apa. Tuh. Oke, saya mau langsung tes musik. Langsung musik. Oke. Nah, ini saya hidupin dulu subwoofer-nya.
bisa buka posisi ini ya. Nah, itu LR-nya. Ini LR-nya dibuka nih. Nah, seperti ini. Oke. Jadi hanya tinggal disesuaikan saja. Mohon maaf kalau misalkan untuk nanti order atau memesan, disesuaikan saja seperti ini ya. Cukuplah buat sound system kamar mandi tentunya. Oke, video saya off ya. Nanti disambung tentunya untuk video atau iklan-iklan yang bermanfaat ya. Jadi ada penjelasan bla 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 begitu. Nah, ini kemungkinan saya jelasin atau sepertinya lah ya, udah agak-agak jelas lah ya. Nih seperti ini ya. Untuk IC saya infokan ini asli ya. IC-nya asli ST, produk ST. Ya, 7377. Ya. Yang saya jual nanti iklannya seperti ini ya, Lur ya. Heatsink cabutan, bukan baru ya. Tapi bagus, mantap kualitasnya karena tebal. Untuk ukuran kit power seperti ini lebih dari cukup ya, seperti ini. Nanti saya jual berikut HS lah. Ada berapa sih, gak banyak lah. Paling sekitar mungkin stok saya 10 piece atau 10 kit ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Salam sehat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, juga komen silahkan, subscribe itu di sebelah kanan ada yang merah tuh.